Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang mancing. Saya dapat tadi gabus 3 ekor, tapi nggak ada yang kerekam. Tapi tadi saya mancing sama teman ya, namanya Bang Bim-Bim. Dia mancing ikan gurami. Jadi dia dapat satu, beratnya 1 kilo. Nanti ada tuh, ini dia foto ikannya saya timbang. Jadi karena dia udah sering makan ikan gurami, sudah bosan, jadi kami barter tukaran. Dia mau makan ikan gabus, saya mau ngerasain ikan gurami sungai Rokan. Ini dia, ini ikannya. Bentar ya. Wah, ya. Nampak nggak teman-teman? Ini beratnya 1 kilo. Ini rencana mau saya masak sama istri. Mau saya asam pedas. Soalnya mau dibakar udah malam kali ya. Jadi nggak sempat. Nih ikannya. Wah. Nih. 1 kilo. Oke, saya BTT dulu. Mantap kali. Tapi nggak kerekam tadi sih. Oke, saya BTT dulu. Saya bersihkan. Nanti kita asam pedas ya. Mantap. As bau ah. Oke, kita bersihkan dulu ya kawan-kawan. Ya ampun, ya aku lah. Oke kawan-kawan, ini ikan sudah saya siangi atau saya bersihkan. Tadi saya kasih jeruk nipis banyak nih biar nggak amis. Oke, tadi saya udah ambil serai. Ini serainya 2 batang. Serai juga ada nanam sendiri nih. Yang nanam ibu sih, mama. Jadi enak nih tinggal di kampung. Itu pohon serai yang nanam mama saya nih. Jadi enak tinggal di kampung nih, banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. Ada serai, ada pohon rimbang, ada pohon jagung, ada pohon pisang, ada pohon kates. Oke, kita lanjut masak ya. Oke kawan-kawan, ini dia bahan-bahannya untuk bikin asam pedas versi saya dan istri. Ini serai 2 batang, terus kunyit 1 siung, terus jahe sebesar jempol tangan ya, terus bawang putih 3 siung, terus bawang merah banyak tuh dibikin istri, terus cabai hijau sama cabai merah sama asam. Oke, kita blender ya. Cabai kecil atau cabai rawit. Oke, bahan-bahannya kita masukin semua ke dalam blender. Ini kalau laki-laki yang masak Texas aja di. Udah, nanti sakit perut kebanyakan nih. Oke, kita blender dulu. Blendernya ditekan, anak gadis. Tukang blender, man. Terus lagi. Lagi. Udah. Oke, kita hidupin dulu kompornya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah hidup kompornya. Nih kualinya kita letak dulu. Siap itu masukin minyak makan. Oke,
secukupnya. Setelah itu kita tunggu agak panas. Ini asam pedasnya beda nih. Oke, kita goreng sebentar. Oke, kita goreng sebentar. Nanti ditumis. Masukin daun salam. Nah, itu dia. Oke, kawan-kawan, kita kasih air dulu tumisannya. Wow, sedap nih. Kita ambil lagi airnya. Biar cepat masak, kasih air panas terus. Oh, ini dia. Wow. Udah penuh. Duh, panas, cuy. Panas. Oke, kita proses masukin asam. Mantap. Ini. Oke, kita masukin ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah lapar nih. Belum mancing, belum makan. Wih, sedap. Ini nanti makan kepalanya nih. Wah. Wow. Yang belum nikah ya, biar ada yang masak. Jadi masak bisa minta bantuan sama istri. Ya kan? Saya doain yang belum nikah, segera nikah ya. Segera ditemukan sama jodohnya. Bang Bonang. Bang Bonang yang ada di Aceh. Gak kepingin nih makan asam pedas. Waduh. Kita tunggu ya. Lebih kurang 15 menit palingan. Atau setengah jam lah paling lama. Laper, keroncongan. Oke, udah mendidih. Kita masukin penyedap rasanya. Ini 2 sendok aja sih. Wow. Ini penyedap rasanya. Ini garamnya, kawan-kawan. Kita masukin dulu lebih kurang 1 sendok setengah. Garamnya udah mau habis. Ini nanti kita icip-icip dulu ya. Oke. Lapar. Bang Bim, thank you bang, ikannya sudah mau barteran. Duh, saya lapar lihat yang beginian. Kita tunggu ya, sebentar lagi masak, langsung kita makan. Nah, ikannya udah mau masak, saya dinginkan nasi dulu. Ini perut udah keroncongan pulang mancingnya kan. Oke, kita dinginkan dulu nasinya. Thank you.
Oke, nasi sudah selesai. Sebentar lagi masak. Kita makan. Pulang mancing belum makan. Laper. Tapi demi makan hasil olahan sendiri itu luar biasa. Oke, kita lagi masak. Oke, kawan-kawan, sudah matang. Kompornya kita matiin dulu. Waduh, kita pindahin ya dari kuali ke tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar. Wow. Udah kayak acara-acara di TV nih. Wih, sedap nyala. Tara, ini dia hasil dari masakan kami berdua, asam pedas gurami. Aduh, lapar. Oke, lanjut makan dulu ya. Mantap. Ayam. Oke, kita makan dulu. Sebelum makan kita berdoa ya. Oke, ini dia asam pedas ala amek pancing bareng istri. Ini kepalanya dulu nih, selamatkan nih. Wow. Kita kuah dulu. Lapar. Oke, kita cuci tangan. Kita icip-icip. Mantap betul. Oke kawan-kawan, selamat makan ya. Yang pastinya jangan lupa mancing, jangan takut boncos. Kalau boncos, mancing lagi. Salam dari Amek Pancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.